Los kanan, Mbah. Wes prei dawa iki. Sampai ngarep. Oke, masuk kiri. Blind spot ora ketok, Mbah. Kita kembali ke jalur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, Mbak. Ini masih melanjutkan yang trip kemarin, naik Sugeng Rahayu ke Jogja dari Tasik. Nah, ini sudah sampai di terminal Ciamis, Mbak. Ini bisnya berhenti sebentar, nanti akan melanjutkan lagi ke terminal Banjar, Mbak. Ini bisnya sudah ready, langsung saja kita naik, Mbah. Dan naik ke dalam bis ini, nanti kita mencoba mode penumpang, Mbah. Jadi kita duduk sebagai penumpang, Mbah. Kita duduknya di sini, Mbah. Nah, nih duduk di mana ini, di samping Pak sopir, Mbak. Kita kemana ini? Belok ke kanan. Wah, cakep juga, Mbah. Pakai view model penumpang. Tapi sopirnya ora ket, ora ono, Mbah. Rendah etok. Ini berhenti apa ya? Oh, maju aja, Mbah. Suri kena lampu merah, Mbah. Apa-apa. Kita belok ke kiri. Nabrak Mbah raketok soale. Nah, kita harus muter dulu ini karena jalurnya satu arah.
tutup. Wah, muternya jauh mbak iki. Gak sulit juga mbak, pakai mode penumpang. Soalnya ora ketok, mbak. Masih klakson ke besar Yanto. Menuju arah Banjar. Cukup lengang dalane, mbah. Dan cilik set los kanan mbah. Wes prei dawa iki. Sampai ngarep. Masuk kiri. Blind spot ora ketok, mbah. Kita kembali ke jalur dulu. Thank you.
penampakan dari tempat duduk, Mbah. Tapi ra ono suarane. Kanan. Ketok, Mbah.
Sebentar lagi kita mau masuk ke terminal Banjar, Pak. Nah, berhenti di situ. Ngantol apa ini? Sudah sampai terminal Banjar, Mbak. Oke, Mbak. Mungkin bisa ada sedikit di sini. Nanti kita lanjut lagi dari Banjar menuju Yogyakarta. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, Mbak. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye, Mbak.